Halo, welcome back to channel saya Tore Kecoy. Wadaw. Oke, teman-teman, kali ini juga bakal ngasih tahu teman event yang ada di Mobile Legends ya, yaitu tentang kue-kuean, teman-teman. Akan tetapi, cuy, kue itu bisa berubah menjadi skin atau hadiahnya, teman-teman. Hadiahnya, cuy, bisa skin permanen, teman-teman. Yang pertama, cuy, kalian pergi saya, cuy, otomatis. Nah, ini guys ya, pergi ke kalender ulang tahun, teman-teman. Habis itu kalian pergi sekarang. Ini adalah event yang banyak orang tidak mengetahui ya, teman-teman. Karena mungkin cuy malas scroll-scroll ya, cuy. Oke, nah ini aja ya. Kalian pergi yang ini, teman-teman. Skin gratis. Ini permanen aja, skin gratisnya permanen, cuy. Akan tetapi, teman-teman, kalian harus membuat kue. Nih, kalian baca dulu nanti aja, sabar dulu, cuy. Terdapat banyak kue pembuat roti yang bekerja di toko kue kami. Cek daftar di bawah ini untuk mengetahuinya. Oke, teman-teman, kita langsung aja, let's go, cuy. Pembuatan roti. Nah, ini ada musiknya, cuy. Oke. Pembuatan roti yang berbeda dapat membuat kue yang berbeda. Selesaikan kuis apapun untuk membuka satu roti. Satu pembuatan roti. Nah, ini dia, cuy ya. Buka satu pembuatan roti secara acak dengan membagikan untuk pertama kali. Oke, teman-teman. Nanti kita coba bakalan membagikan, cuy. Undang player baru untuk login ke event untuk membuka satu pembuatan roti secara acak. Ini adalah untuk membantu kalian, ya, cuy ya, untuk mendapatkan roti-rotian, ya, cuy ya. Ini kalian bisa, teman-teman. Ini kalian bisa mendapatkan berarti 4 roti, ya, cuy. 4 roti. 1, 2, 3, 4, teman-teman. Oke. Kita coba satu, ya, cuy ya. Buka satu roti dengan cara membagikan. Oke, kita bagikan dulu, teman-teman. Hap. Otomatis gue bagikan dulu, ya, guys, ya. Ah, lupa, teman-teman. Ini berikutnya dulu lah, kocak. Gue lupa, teman-teman. Oke. Habis aja. Buka pembuatan roti dan mulai membuatkan kue. Siap. Nah, ini dia, cuy ya. Pilih satu pembuat roti yang telah terbuka. Mulai membuat kue sekarang. Nah, ini dia, teman-teman. Bagikan kue dengan selesaikan dibuatnya dengan dua teman dan masing-masing akan mendapatkan setengah kue. Nah, ini aja. Jadinya, teman-teman, kalian bisa mengajak temannya kalian atau kalian menggunakan akun banyak. Kalau gue aja ya, gue bakalan menggunakan akun banyak dan bakalan gue kirim-kirim sendiri aja. Oke, teman-teman, tutorial selesai. Ini aja, kalian bisa baca-baca sendiri, teman-teman. Nanti kalian bakalan mendapatkan tutorialnya juga, cuy, tuh. Bagikan kue yang telah selesai dibuat dengan dua teman dan masing-masing akan mendapatkan setengahnya kue. Setengah kue. Oke, teman-teman, buka berbagai jenis kue secara kamuflase untuk mengklaim hadiah. Nah, hadiah aja. Hadiah untuk kue yang utuh berbeda dengan setengah kue. Tutorial selesai. Nah, ini dia, teman-teman. Nih, ada kue odet, kue lancetot, kue hanabi, hayabusa, ada klotot, ada tigran. Ini, teman-teman, nanti bakalan kita suruh bikin kue-kue, cuy. Kalau misalnya kuenya lancetot, cuy, kalau nggak salah itu adalah pedang, ya, cuy. Pedang lancetot, kalau nggak salah, guys, ya. Gue lupa, teman. Oke, buka satu pembuat roti dan secara acak, ya, ini. Sama, teman, jangan salah, cuy. Oke, kita bagian dulu, cuy. Ini adalah contohnya, teman-teman, oke. Kita bagian kue aku aja, cuy. Hap. Nah, sudah teman-teman nih si pembuatan roti kue nih. Kita bakalan coba bikin kue angsa, kue pedang. Nah, ini aja nama-nama kuenya, cuy. Kue pedang, kue angsa, kue suriken, kue blade. Kalian bisa baca-baca sendiri, cuy, ya. Tuh, kue apa itu? Kue pisang. Oke, gue bakalan membuat kue pedang. Nah, let's go, teman-teman. Nah, ini aja energik, lelah. Oke, kita bakalan bikin yang kue lancetot. Let's go, my man. Hop, membuat kue. Ya, Mamen membuat kue, yuk. Oh, selesai, teman. Wow, nice tuh. Anda telah membuka, membuat kue, pedang, dan mendapatkan item berikut. Nice tuh, Mamen. Bang, di mana skin-skin gratisnya? Oke, teman-teman. Untuk kalian melihat hadiahnya, cuy. Hadiah skinnya, teman-teman. Kalian monggo pergi lihat yang di resepnya, cuy. Serosot. Nah, di sini teman-teman tadi gue sudah ngeklaim satu aja. Nah, ini aja. Kalau misalnya ya, cuy, kalian sudah mendapatkan 3 kue, teman-teman, kalian bisa memencet yang ini, cuy. Nah, ini dia, teman-teman. Kue yang utuh, cuy. Kalian bisa mendapatkan skin permanen Tigreal dan skin permanennya dari Funny Christmas Carnival. Tuh, kalian bisa lihat sendiri aja. Nah, dan kalau misalnya kalian sudah membuatkan 6 kue, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, cuy. Nah, ini dia, teman-teman, sekalian. Kalian bisa mendapatkan skin permanen Hanabi Viper nih, cuy. Kalian bisa baca sendiri, teman-teman. Kue utuh, ya, cuy. Tuh. Skin permanen Hayabusa Sushi Master dan skin permanen Kagura Rainwalk. Apalagi, teman-teman, kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan semua kue yang ada di dalam Mobile Legend ini, cuy. Ini kalian bisa lihat, cuy. Tuh, teman-teman. Kalian bakal mendapatkan skin permanen Mia Sweet Fantastic, skin permanen Cloud
yang blazingnya ya cuy, yang blazing teman, dan skin permanen Lunox A. Wow, ini yang terbarunya cuy. Nah ini dia teman, jadinya cuy sebisa mungkin teman kalian menyelesaikan event yang ada di Mobile Legends ini cuy. Lumayan teman, kalian bisa mendapatkan skinnya cuy ya. Wow. Dan yang pasti teman itu hadiahnya cuy, otomatis langsung terkirim guys, asal kalian sudah pencetin. Nah itu hadiah telah diklaim. Nah habis itu teman kalian monggo kembali dan kita bakalan cuy. Nah ini dia teman-teman, kita kembali ke ML-nya cuy. Apakah sudah terkirim teman-teman? Nah ini dia teman-teman hadiahnya yang tadi kita ambil cuy, hadiah ulang tahun. Ini adalah hadiah level 1 cuy, jadinya teman trial. Tapi kalau misalnya tadi yang kalian lihat cuy itu kalau misalnya sudah buat 3 kue, kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang tadi guys tuh. Oh apa nih guys? So nice, sekitar 1 hari lumayan cuy ya. Hap. Nice teman-teman, dapat satelitnya dari Gatot Kaca, lumayan teman kesah kalian. Nah itulah cara mendapatkan skin gratis saja di eventnya Mobile Legend membuat kue. Iya. Oke teman-teman, yang pasti video gue sampai sini doi cuy. Yang pasti teman-teman jangan lupa kalian like, komen, dan yang pasti ya kalian subscribe cuy. Yang pasti jangan lupa klik lonceng aja, tuingkan lonceng kalian adalah bahagia saya cuy. Yang pasti teman-teman terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton videonya dari awal hingga akhir. Apalagi menonton iklannya, itu support dari kalian ke gue cuy. Aku sangat terima kasih kepada kalian semua teman-temanku sekalian. Dan yang pasti monggo komentar, gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting sopan ya cuy, itu doang cuy. Dan yang pastinya bye, dadah.